akan ada korban untuk ya Allah. Mam, subhanallah. Viral video puluhan aparat kepolisian terlibat bentrok dengan warga yang melakukan aksi demo di kantor Bupati Pohuwato Gorontalo pada Kamis 21 September 2023. Dilansir dari tribungorontalo.com, sejumlah ibu-ibu yang menyaksikan aksi itu pun hingga berteriak histeris meminta kepada polisi untuk menghentikan aksinya. Dalam video terlihat tampak dua orang warga berbaju merah dan hitam tengah dihajar puluhan polisi dengan menggunakan pentungan. Terlihat para polisi tersebut dilengkapi tameng di tangannya. Para polisi lainnya tampak memperingati warga untuk tidak merekam kejadian tersebut. Ricuh ini berawal saat para demonstran mendatangi kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera PETS. Di sana, mereka meluapkan kekecewaannya dengan merusak kantor dan fasilitas operasional tambang setempat. Lantaran tak ada satupun perwakilan yang bisa ditemui, demonstran menuju kantor Bupati Pohuwato dan kawal ketat polisi. Namun di sana mereka tak ditemui bupati hingga akhirnya membakar kantor Bupati Pohuwato. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan ada korban untuk ya Allah. Mam, subhanallah. Masyarakat serta polisi. Gaskan SMA. Inilah mereka. Tidak ada dia sama polisi dong. Yang lain mundur. Ada yang maju, ada yang mundur. Maju setengah, mundur panjang. Rata tinggal kenangan kantor. Atas kantor Bupati Ati. Damkar ini tidak standby, orang.